Jason siapa yang dituju? Balasan kali ini bukan sudah terima di sana Edo Tijang 1-2 kali ini lagi. Bukan sudah terima di sana Edo Tijang 1-2 kali ini lagi. Bola kembali pada Febri pasti pada Jason melompatan kali ini. Bola kembali pada Febri pasti pada Jason melompatan kali ini. Jason, sang setter dari RC Garut. Iya, ancang-ancang Jason dengan konsentrasi tentunya. Ambil tinggi, lakukan sudah dibiarkan. Kontrol yang manis para pemain belakang dari Jaya Surya. Lahir sudah poin pertama. Iya, kali ini bola dipegang nomor punggung 10. Ancang-ancang Irwan. Lakukan sudah Irwan, terima pihak di sana. Umpan Jason, siapa yang dituju? Agung sudah dibiarkan. Walaupun diblokir dua orang pemain, sepai keras terus menembus pertahanan yang dilakukan dari Jaya Surya. Satu sama kali ini. Iya, Agung Sukanti ancang-ancang. Lakukan sudah Agung Sukanti, terima di sana Erick Tijar. Umpan Irwan siapa yang dituju? Variasi maklumat, namun sayang variasi tutup yang dilakukan sang Irwan ini salah komunikasi. Poin pertama untuk RC Garut 2-1. Ia selisih satu akan memimpin di awal setiap penerbangan. Agung sudah keluar umpun dasar sayang sekali. Jemping setiap dilakukan Agung Sugati ini. Pindah poin untuk Jaya Surya Pangandaran 2-1. Pipit lambung tinggi lakukan sudah Pipit terima cecek di sana. Umpan Jason siapa yang dituju? 1-2 kali hasil lakukan. Masih ada sang libero di sana. Umpan Irwan lambung tinggi. Edo Pijang apanya yang dituju? Terima Jason dengan mudahnya. Umpan lambung kali ini lambung tinggi. Pebri yang dituju. Masih dapat jangkau dengan baik. Kembali umpan lambung tinggi 10. Edo lambung tinggi yang dituju. Masih dapat perbanyak 1-2. Dimanfaatkan sang semester nomor punggung 9 sehingga bola keluar dan bertambah poin untuk tim dari Pangandaran 3-2. Lakukan sudah terima sang libero di sana. Umpan 9-5 Patrick yang dituju. Terima sang libero di sana. Umpan 9-5 Patrick yang dituju. Lagi-lagi kali ini bobrok saja dilakukan dengan sebaik silangnya. Nomor punggung 9 ini menyumbangkan 1 poin untuk tim dari RC Garut 3-1. Iya, 3-1. Takut acak-acak Wiper dari RC Garut ini lakukan sudah terima pipi di sana. Umpan nomor punggung 10 masih ada Irwan. Edo Tijar kali ini lakukan sepai silang. Namun sayang sekali walaupun mengenai sama-sama pemblokir dulu. Rekatnya di barisan belakang tidak ada yang membantu menyelamatkan. Dan pindah poin untuk Jaya Surya Pangandaran 4-3 Willy lakukan sudah terlalu berat sayang. Terburu-buru nampaknya sejak dilakukan sang Willy ini. Keuntungan untuk tim dari RC Garut 4-1. Iya, apa penyerangan, apa pertahanan kali ini lakukan sudah terima di sana. Umpan Irwan 1-2 pada sini lakukan. Masih ada yang terjatuh, tapi memberikan bola. Datang Oki Damar, menyampar dengan tangan kidalnya. Memang dari set pertama, set kedua dan set yang ini eksis nomor punggung 9 ini sangat baik. Iya, menambah atau menyumbangkan 1 poin untuk Jaya Surya Pangandaran. Lakukan sudah Oki, 1-2 pada sini lakukan. Nanti pakai ini, tentu saja namun sayang sekali. Walaupun dapat diterima Edo, tapi tidak dapat dijangkau dengan baik Oki Damar. Poin tiga untuk RC Garut 5-1. Ini ada awal set yang ketiga ini. Ancak-ancak Febri dengan James Hibun yang prinsipnya lakukan sudah terima Edo di sana. Umpan nomor punggung 10 Edo yang dituju. Lakukan sebesi lah maksudnya. Namun sayang sekali kali ini sebesi lah Sempo yang dilakukan nomor punggung 7 ini keluar. Dan bertambahlah poin untuk tim dari RC Garut 6-5. Iya, 6-5 kembali memimpin dengan satu angka. Febri yang kesempatan poin dasar sayang sejak dilakukan sang Febri ini pindah poin untuk Jaya Surya Pangandaran 6-1. Nomor punggung 7. Iya, lakukan sudah nomor punggung 7. Terima Agung Sugati di sana. Ada Cecep, selamatkan saja Jason. Terima aja di barisan belakang. 1-2 variasi tipu tidak dapat dibaca dengan baik. Kita melakukan satu semesan tetapi melakukan satu sentuhan yang sangat manja tentunya. Nomor punggung 4 ini jatuh bola tepat di jarak yang kosong. Edo yang kesekian kalinya lakukan sudah terima cetek di sana. Umpan 9-5 datang Febri melayang kali ini. Masih tetap diterima namun sayang masih ada ternyata lambung tinggi kembali nomor punggung 9. Lihat di sana 1-2 variasi Febri.
Attack yang dilakukan oleh Pemir 9 ini tidak masuk dan tinggal di malam yang bernama Lio Pusatkan. Anda semuanya dengan lapangan karena para pemain dari kedua tim sudah memasuki lapangan kembali dan kali ini masih mata penonton 7 era 3 akan mengawasi dilakukan sudah di bola pasti cecep kali ini pada Jason Arpa kali ini juga langsung dihantam dari pesan yang sangat dilakukan oleh Agung Subatimani dan nampaknya terus tadi dan dia poin tinggal saja untuk versi Garut menjadi 7-8 dan coba mengejar poin satu angka yang tertinggal dan baik kembali pindah untuk Jaya Surya menjadi 9-7 ya siapa kali ini apanya nomor punggung 11 Depa Pison akan melalui Mansur Depa Pison bilang ke Mansur di dalam bola kembali yang sangat cantik di barisan belakang pertahanan dari tim RC Garut ini kembali memindahkan poin untuk mereka menjadi 8-9. Ia kali ini sang center Jason akan melakukan serve. Ia dilakukan sudah merasa kali diterima lagi pasti pada Irwan akan bola. Ia variasi 1-2 dilakukan sudah. Namun masih ada Jason mampu menyelamatkan. Tadi orang belum sempat dan kali ini para pemain dari Jaya Surya tidak mampu mengembalikan bola atau menyelamatkan bola. Poin untuk RC Garut kembali bertambah menjadi 9 sama. Ia Jason untuk yang kedua kalinya kali dilakukan serve dilakukan sudah dan pengembalian bola dari Cecep jauh keluar lapang dan dia poin pindah saja untuk Jaya Surya menjadi 10-9. Dia kali ini sang center nomor 10 sudah bersiap-siap kembali. Irwan dilakukan sudah didorong bola kembali pada Febri pasti pada Jason melompatkan Alina dorong bola kembali pada Febri pasti pada Jason melompatkan Alina lagi-lagi sang predator Agung Subate ini menyimpangkan poin kembali untuk RC Garut menjadi 10 sama. Iya, masih Agung Subate nomor punggung dua ini melakukan sub dilakukan sudah didorong bola kembali ada Okidaman masih Okidaman kali sekali tangan kidangnya namun ada benteng yang sangat kokoh kali ini diperagakan oleh pemain-pemain RC Garut dan poin bertambah menjadi 11-10 untuk RC Garut. Ya berpasir sudah konsentrasi Agung Subate dilakukan sudah kembali Okidaman masih pada Irwan angkat bola kembali dan ini sekali ini langsung saja menyampar bola lewat sebuah yang sangat manis dari Irwan ini poin pindah saja untuk Jaya Surya 11-11. Iya Pipit nomor 24 sudah bersiap-siap kembali Pipit dilakukan sudah keras sekali namun masih ada Agung kali lompatan 1-2 variasi bola tutup dilakukan oleh sang setter Jason ini iya memindahkan poin kembali untuk RC Garut menjadi 12-11. Iya, Mahfud kali ini sampai ke arah Agung Hansen. Nomor 24 sudah bersiap-siap kembali. Mahfud, ia dilakukan sudah didorong bola ke belakang. Ada Aji, masih pada Iwan. Akan bola dan langsung saja bola disambar. Ia sudah cepat dilakukan. Wiling ini memegangkan poin kembali. 12 sama. Kejar-kejaran poin di set yang ketiga kali ini. Seperti di set yang kedua tadi. Iya, Wiling dilakukan sudah didorong bola kembali. Cecek passing pada Jason. Akan bola kembali. Kali ini langsung menyambar bola lewat umpan yang sangat manis yang diberikan oleh Jason. Poin kembali pindah menjadi 13-12 untuk RC Garut. Iya, sudah bersiap-siap kali ini. Biar lakukan sedikit lakukan kali ini sebenarnya ada iya nampaknya top score terjadi kali ini iya poin pindah untuk Jaya Surya 13 sama iya sang Okidaman hari ini nomor punggung 9 ciptakan kita akan melakukan shoot di bintang kita akan kali ini Febri sudah bersiap-siap untuk melakukan shoot dengan jepik shootnya lakukan sudah terima di sana 4-4 Irwan variasi tumpuk kali ini atau variasi bahu yang disuguhkan sang Irwan berhasil dimanfaatkan dengan baik Edo Pijar poin bertambah menjadi 14-16 ya dapat punggung 7 lakukan sudah terima pilihan di sana Jason siapa yang ditunjuk kawasan kali ini di sana Jason siapa yang ditunjuk kawasan kali ini
kembalinya si Mangu dilakukan sang setan Jason. Berhasil mengambil pemain dari Jaya Surya dan poin bertambah untuk RC Garut 17-14. Iya, 17-14 tentang Cipol kali ini dari Pak Edo. Umpan-umpan punggung 11 dipin yang dituju lakukan Spicy yang maksudnya kampung saya kali ini keluar. Kebes keras yang dilakukan pipin bertambah kembali poin untuk tim dari RC Garut 18-14, 4 angka pemimpin. Lakukan sudah, umpan Irwan siapa yang dituju, pipin apa ya masih dapat diterima, namun sayang sekali terima akan dilakukan sang Jimal di barisan kelapak dari RC ini kurang baik dan 3 poin untuk Jaya Surya Pangandaran 15-18, 1 demi 1 dari dikumpulkan anak-anak dari Jaya Surya. Iya, utama perpunggung 9 malah Surya. Iya, utama perpunggung 9 malah Akhirani kembali. Kembali variasi-variasi baru dilakukan sang Jason ini dan berhasil menambah poin tentunya untuk tim dari RC Garut 19-15. Iya, 19-15, ini 4 langkah lagi memimpin. Iya, lakukan sudah, terima di sana Edo Tijar, umpan Irwan, 1-2 kali ini. Sebesar sudah, terima di sana Edo Tijar, umpan Irwan, 1-2 kali ini. Sebes cepat yang dilakukan nomor punggung 5, kembali mengemus jantung pertahanan yang dilakukan dari para pemain RC. 3 poin untuk Jaya Surya Pangandaran, 16-19. Irwan, lakukan sudah, terima poin di sana. Agung Subatri, Agung pilih siapa yang menyebut, lihat bapaknya, hari ini sentuhan panjang dilakukan Sapia, mungkin lurah lirik terlebih dahulu melihat posisi atau celah yang sangat menguntungkan sehingga tidak melakukan pukulan tapi melakukan satu simpanan. Lihat, lakukan sudah, terima di sana Edo Tijang, 1-2 kali ini lagi, lakukan sudah, terima di sana Edo Tijang, 1-2 kali ini lagi-lagi bola potong yang dilakukan atau punggung 5 umpan yang sangat panjang. Irwan setter dari Jaya Surya Pangandaran ini berhasil menambah 1 poin tentunya untuk tim Jaya Surya 17-20. Jason lakukan apa di sana yang dituju Febri, overblock saja tidak dapat diblok dengan baik para pemain dari Jaya Surya. Poin bertambah 21-17. Iya, 21-17. Mahmud Anjarkan lakukan sudah, terima Febri di sana. Edo Tijar yang dituju lakukan sempes keras namun sayang sekali melayang jauh ke udara. Baik, iya, acak-acak sama-sama 3 angka yang dibutuhkan tentunya. Nomor punggung 4 Mahmud lakukan sudah, terima di sana Aji. Umpan nomor punggung 10 Lili yang dituju ini dapat terbaca. Umpan yang dilakukan setter Irwan dengan blok yang sangat rapi dilakukan para pemain dari RC Garut. Poin pertama menjadi 23-17. Iya, 23-17 lakukan sudah Mahmud, terima di sana Edo Tijar terlalu deras, masih ada Irwan lakukan umpan Lili lakukan sampai keras. Dari Oki Damar, Lili turun untuk memberikan bola, selamatkan saya, masih dapat diselamatkan sang Jason. Aji di sana umpan nomor punggung 10 kembali Edo yang dituju kali ini walaupun dapat diblokir namun saya jauh meninggalkan lapangan. Blokir yang dilakukan para pemain dari RC, pindah poin untuk Jaya Surya Pangandaran 18-23. Iya, 18-23. Willy kali ini lakukan sudah, terima cecep di sana. Umpan Jason, siapa yang dituju? Apakah Kiat yang dituju? Lakukan tipuan lagi-lagi kembali. Dibuat-dibuat mematikan yang dilakukan nomor punggung 8 ini berhasil menambah 1 poin tentunya untuk tim dari RC Garut 24-18. Iya, 24-18. Iya, lakukan sudah, terima pemimpin di sana. Umpan Irwan, 1-2 kali yang sudah. Lakukan sudah, terima pemimpin di sana. Umpan Irwan, 1-2 kali yang sudah. Kali ini bola B saja diberikan sang setter nomor punggung 10. Masih dimanfaatkan dengan baik dan Depotison. Poin pertama untuk Jaya Surya Pangandaran 19-24. Oke, dapat. Lakukan sudah. Kali yang seribu sayang. Efficient yang dilakukan Oke, dapat ini tidak masuk. Dan berakhir sudah pertandingan di set yang ketiga dengan skor 25 untuk RC Garut.